Nyalakan kamar mandi dulu ya. Kita lihat siapa yang bakalan lebih dulu. Kita pernah kenal ya? Kamu bikin mobil aku rusak. Jangan sampai itu bisa nyala. Haris, ini bos baru kamu. Mario itu masih suami saya. Kamu bukan siapa-siapa. Adik kita. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya di mana ketika mereka semuanya makan bersama di satu meja. Dan ternyata secara tak sengaja di sini Alia tuh numpahin sesuatu, nyenggol sesuatu sehingga sesuatu itu pun terjatuh di bajunya Alisa. Dan kalian bisa lihat ya suasana pun semakin kacau. Kemudian terlihat ya di sini Alisa tuh ngobrol serius sama Alia, kemudian dia mengatakan kalau dia adalah istri sah dari Mario. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya Mario mendengarkan obrolan mereka tetapi sepertinya samar-samar. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.